diketahui reaksi BrO3- plus 5Br- plus 6H+ menjadi 3Br2 plus 3H2O, di mana terdapat 4 percobaan dengan masing-masing konsentrasi yang berbeda dan laju reaksi yang berbeda. Yang ditanyakan adalah order reaksi terhadap BrO3- Br- dan juga H+. Yang pertama, kita harus tahu bahwa laju reaksi adalah perbandingan antara perubahan konsentrasi terhadap waktu. Nah, perbandingan ini yang lazim digunakan. Sehingga untuk menyelesaikan persoalan ini, kita bisa menggunakan perbandingan tersebut. Karena di sini diketahui laju reaksi serta konsentrasi-konsentrasi dari masing-masing reaksi dan juga produk, maka kita bisa membandingkan antara laju reaksi pertama dan kedua untuk mendapatkan order reaksi terhadap BrO3-. Pada persamaan 1 dan 2, Br- dan juga H+ konsentrasinya sama, sehingga dia bisa saling menghilangkan untuk memudahkan perhitungan. Kemudian K juga bisa dicoret. Hingga tersisa V1 banding V2 sama dengan BrO3-1 dan juga BrO3-2. Sehingga bisa kita tuliskan nilainya masing-masing, yaitu V1 nilainya 4 kali 10 pangkat min 4. Kemudian V2 adalah 8 kali 10 pangkat min 4, sedangkan BrO3-nya adalah yang pertama, dia nilainya 0,1. Yang kedua 0,2. Jangan lupa di sini masih ada order pangkatnya. X. Sehingga penyelesaian untuk persamaan ini yaitu, ini kan jadi setengah, 1 per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat X, maka X nya adalah 1, maka order BrO3- adalah 1. Selanjutnya, untuk menyelesaikan yang Br- dan H+ juga menggunakan prinsip yang sama, yaitu dengan membandingkan antara dua laju reaksi yang telah diketahui. Untuk mendapatkan konsentrasi order dari Br-, maka dibandingkan antara kecepatan reaksi 1 dan 3. Kalau di kecepatan 1 dan 3, maka bisa terlihat bahwa konsentrasi BrO3- dan konsentrasi H+ di 1 dan 3 itu sama. Jadi, dia bisa saling menghilangkan seperti yang tadi. Sehingga tersisa Br- saja dan V-nya. Bisa dituliskan menjadi V1 banding V2-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 dan 1,6 kali 10 pangkat min 3. Kemudian ini sama dengan 0,1 sama dengan 0,1 pangkat Y per 0,2 pangkat Y.
penyelesaiannya yaitu ini kan bisa dibagi jadinya 1/4, 4/16 atau 1/4 sama dengan 1/2 pangkat y, sehingga y nya adalah 2. Jadi orde terhadap BR min adalah 2. Selanjutnya untuk orde terhadap H plus menggunakan persamaan 1 dan 4, di mana konsentrasi BrO 3 min dan BR min adalah sama 0,1. Dengan konsep yang sama seperti tadi, jadinya seperti ini. Dengan perbandingan V-nya adalah 4 banding 32. Jadi 4 kali 10 pangkat min 4 dan 32 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini sama dengan 0,1 pangkat Z dan 0,2 pangkat Z. Nah, 4 ini kan bisa langsung diselesaikan menjadi 1 banding 8, sedangkan ini 1/2 pangkat Y pangkat Z. Maka Z-nya adalah 3. Jadi orde dari H plus adalah 3.